Oke, jika grafik Y sama dengan sekian diperoleh dengan mencerminkan grafik Y sama dengan sekian terhadap garis Y sama dengan 4. Kita tahu, pencerminan terhadap garis X sama dengan A merubah sebuah persamaan yang ada huruf X dan huruf Y-nya menjadi huruf X-nya diubah menjadi 2A kurang X, sedangkan Y-nya tetap, ya. Sedangkan kalau pencerminan terhadap garis Y sama dengan B, kalau tadinya ada kurva yang menggunakan huruf X dan huruf Y dalam persamaannya, ini huruf X-nya tetap, huruf Y-nya menjadi 2B kurang Y. Gitu ya, pencerminan terhadap sumbu X, pencerminan terhadap sumbu Y. Ini pencerminan terhadap Y sama dengan 4. Itu berarti X-nya tetap, Y-nya menjadi 8 kurang Y. Dari mana ke mana? Pencerminan itu komutatif, artinya ini dicerminkan jadi ini dicerminkan jadi ini, ya. Berarti katakan ini nih, mau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 4. Huruf Y-nya ini berubah menjadi 8 kurang Y. Sedangkan huruf X ini tetap 2X kurang 3. Sehingga persamaannya bisa ditulis min Y sama dengan 2X kurang 11. Atau Y sama dengan min 2X tambah 11. Soal mengklaim bahwa hasilnya ini, berarti min 2 ini harus A tambah 9 sekaligus min A ini 11 dan match ya dengan A yang min 11 itu, min 11 tambah 9 min 2 berarti A nya min 11, yaitu jawaban A.